Hai korang, jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Hai semua, assalamualaikum dan selamat kembali lagi ke channel Fayyat Azri. So hari ni bersama saya lagi, Mami Fayyat. Dan untuk hari ni saya akan buat eco shop haul. Untuk kawan-kawan baru yang baru singgah dekat channel ni, dekat channel ni ada macam-macam. Ada review, ada haul, ada masak, ada challenge dan ada macam-macam lagi. So untuk hari ni saya akan buat eco shop haul. Dan untuk hari ni saya akan buat 10 item cleaning yang wajib ada dekat rumah korang. Okay, first item is stain removal. Okay, stain remover ni memang sangat-sangat bagus. Ini adalah kali ketiga atau kali keempat saya beli ni. Memang sangat-sangat bagus. Terutama kawan-kawan nak basuh bilik air ataupun nak cuci-cuci bilik air, tepi-tepi simen-simen tu memang sangat bagus. Dia punya bau agak sedikit kuat tapi it's okay. Sebab dia nak menghilangkan kotoran-kotoran degil yang pada korang punya simen tu, pada kita punya lantai tu. So you guys patut try ni, stain remover. RM10 je. And then dia ada 800ml. Memang sangat-sangat berbaloi. So you guys patut cari ni tau. Okay, item pertama. Okay, item yang kedua adalah ini, pencuci lantai. Okay, pencuci lantai ni so you guys patut cari juga. RM2.10, price murah. Lepas tu dia sangat-sangat wangi. Patut cari eh. Okay, ini ganso tau. Mana dia? Ah ni ganso. Sini just ganso. Seterusnya, item ketiga adalah oven cleaner. So you guys yang mana ada oven yang nak cuci, so you guys boleh buka, cuci-cuci sikit lah. Semualah pada kita punya oven dan kita boleh lap-lap-lap-lapkan. Okay? Ni oven cleaner. Okey, dan seterusnya ini adalah barang viral yang setiap kali saya pergi, setiap kali tu tak ada. Dan tadi alhamdulillah rezeki hari Jumaat, saya pergi dan ada. Ni. Akhirnya saya dapat jugalah item viral ni. Okey, ini adalah pewangi toilet yang mana kita boleh pakai kat sini 8 kali katanya. Okay, so cara penggunaan dia adalah kita letak pada kita punya toilet bowl lah. Tapi kalau tak ada pun masih boleh letak kan pada bawah-bawah tu. Dan pada lantai pun boleh letak. Seriously, memang sangat-sangat wangi. So you guys patut cari ni tau. Okay, saya nak buka pun tak boleh, nak try dekat sini dan tumpah pula dalam bilik. Okay, macam ni. So you guys patut cari ni, memang seriously wangi. Tadi dia ada warna biru lah, tapi saya prefer untuk warna rose ni sebab kawan-kawan pun semua suggest. Dia kata warna pink ataupun warna merah ni memang sangat-sangat wangi. Ini item yang kelima. Item yang kelima adalah cuci tangan. Okay, saya ambil warna pink lah macam biasa, bau rose. Okay, ini adalah hand wash. Kita nak basuh-basuh tangan apa semua kan, kita pakai ni. Okay, cute kan dengan botol-botol dia pun, saya nampak cute sangat. Okay, ni pun dengan harga RM2.10 sahaja. Item yang keenam adalah magic spoon. Okay, magic spoon ni seperti yang you all tahu, memang sangat-sangat best. Memang sangat-sangat powerful, yang mana dia boleh hilangkan stain-stain. Memang sangat-sangat bersih. So tadi saya beli dekat kedai eco shop, ada 4 dalam ini dengan harga RM2.10. So you guys memang sangat-sangat berbaloi untuk beli. Okay, ni magic spoon. Tadi pun ada banyak lagi tau. Ini magic spoon. Item ketujuh adalah dustik roller. Dia kata reusable. Okay, sebelum ni saya ada tengok Intan Handmade ada beli. Dan tadi saya nampak ada lah kat sini. So saya pun beli. Dia cakap reusable, maknanya kita boleh guna semula. So caranya adalah made of non-stick thermoplastic rubber material and is
visible. Okey, dia kata boleh basuh. Boleh basuh semula. Okey, macam ni. Okey. Yang mana plastik dia? Okey, ni lepas kita macam gini kan. Contoh baju saya macam gini. So ada nampak dia punya habuk-habuk ni dekat tau pada pada roll ni. So you guys boleh basuh semula dan boleh gunakan lagi. Wah, hebat ya benda ni. Okay, pun wajib ada. Okay, seterusnya adalah ini adalah yang saya beli sebelum ni. Ni pun wajib ada tau. Dustik roller yang jenis macam ni. Okay, tadi sebelum ni saya memang dah beli ni. Ni. Dan tadi saya ada beli dia punya refill dia. Saya ada beli refill dia tadi. Ini pun memang sangat-sangat best. Sama juga function macam dustik tadi. Cuma yang ni dia jenis gum. Okay, macam ni kan. Contoh. Dia lekat. Nampak tak warna biru-biru. Sangat. Selepas kita dah tarik kita punya dust tu, kita koyakkanlah kita punya ni dan buang. Kalau dah habis nanti boleh masukkan yang baru dia punya refill je lah. Okay, dia punya refill dia. Okay. Okay, seterusnya item yang perlu ada, item yang ke-9 yang wajib ada dekat rumah adalah ini. Window wipes item ke-9. Okey, yang mana dia nak cuci kita punya tingkap lah. So cara nak guna dia, kita peel ni. Peel. Dia macam tisu basah kan. Peel and then wangi juga. Okey, macam ni. Macam ni. And then kita terus lap pada kita punya tingkap. Dekat sini dia ada 30 pieces kat dalam dia. Memang sangat-sangat okey lah. Harga RM2.10 boleh dapat 30 pieces. Memang sangat-sangat balut. So jatuh dalam 7 sen satu helai untuk window wipes ni. Okey, yang seterusnya. Ha, ini paling best. Item ke-10. Ini adalah sponge yang sangat cantik. Yang mana kalau kawan-kawan tengok cantik tak? Warna-warna dia adalah warna-warna pastel. Okey, sangat-sangat cantik. Warna-warna pastel. So ni memang tak perasan tau. So, nanti you guys dekat bahagian sponge tu, nanti you guys slow dan sikit cari. Tadi saya pun cari-cari, alamak tinggal 2 sahaja. So tadi saya pun ambil 1 lah. Sebab ada lagi stok dekat rumah kan. Alah, banyak-banyak pun nanti membasi. Oh, kita membeli untuk apa yang kita guna sahaja. Jangan membasi. Okeylah, so saya akan tunjuk sekali item-item yang saya beli di eco shop yang wajib ada dekat rumah korang. Okey, first item is a stain remover. The second item is a floor cleaner, pencuci lantai. Okey, seterusnya adalah oven cleaner. Ketiga. Okey, yang keempat adalah hand soap. Keempat. Ganso. Kelima ganso. Kelima, toilet cleaning gel. Ni, kelima. Keenam, magic sponge. Ketujuh adalah dustik roller. Kelapan, dustik roller reuse. Okey, kelapan. Kesembilan, window wipes. Dan yang ke-10 adalah sponge pastel. Okeylah, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Kawan-kawan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan insyaAllah nanti saya akan buat eco shop haul yang lain pula nanti. Kalau kawan-kawan ada sebarang cadangan, kawan-kawan boleh dropkan cadangan kawan-kawan untuk buat haul apa pula lepas ni. Okeylah, so sampai di sini saja. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum semua.